Golongan anak yatim dan asnaf sentiasa mendapat perhatian masyarakat Malaysia yang sangat prihatin untuk menghulurkan bantuan. Pelbagai pihak termasuk NGO telah memperlihatkan kesungguhan masing-masing untuk tidak membiarkan kumpulan itu terpinggir dengan corak kehidupan mereka. Justeru itu, tangan dihulur untuk terus membantu dengan visi serta misi agar golongan berkenaan memperoleh apa yang perlu diperoleh. Siti Salwa Yusof berkesempatan mendekati rumah perkap rumah pendidikan. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Janda Baik dekat Bentong Pahang hanya mengambil masa kira-kira sejam. Suasana, pemandangan keindahan semula jadi sepanjang perjalanan dibawa masuk ke rumah pertubuhan Kebajikan Ar-Rahman Ar-Rahim Pahang Perkap. Situasi perkap sama seperti pertubuhan lain yang mempunyai misi kepada anak yatim dan asnaf. Berpegang pada misi mendidik, ternyata terdapat kelainan yang diperlihatkan perkap. Modul pendidikan akademik serta pengisian rohani dan jasmani yang seimbang seakan modul mini MRSM mampu menjadikan anak-anak ini cemerlang di bawah kendali yang perkap. Dengan menyediakan segala kemudahan serta keselesaan pembelajaran, anak-anak kendali yang perkap hanya perlu menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang pendidikan. Di samping perlu melakukan rutin harian seperti di rumah sendiri. Beroperasi sejak November tahun lalu dengan tapisan yang telah ditetapkan bermula dengan 100 pelajar, Perkap memutuskan untuk mengambil hanya 10 pelajar sahaja sebagai perintis program mini MRSM. Kita mengutamakan kualiti daripada kuantiti. Kita tak nak ramai-ramai contoh 30 orang, kita tak boleh nak handle. Kita nak handle dia punya apa nama, dia punya education lagi and then dia punya apa setiap ragam tu kan. Kita nak didik tu. Kita takut kita tak boleh nak handle. So kita just fokus pada 6 dengan tenaga pengajar yang kita ada. Kita fokus pada 6 saja. Menariknya, pembelajaran dan pengajaran yang diterapkan ketika berada di rumah ini memerlukan anak-anak perkap belajar bersama-sama dengan konsep bantu-membantu, memandangkan perbezaan usia dalam kalangan mereka. Waftah li abwab al-ilmi wa zayyinni bil akhlaqil hasanati. Bukan sahaja menitik beratkan mengenai pendidikan, tetapi anak-anak perkap yang berusia antara 10 hingga 17 tahun ini juga diberi pendedahan mengenai sahsiah diri. Malah aktiviti riadah yang dilakukan seperti kelas memanah, silat dan pingpong dapat memperkukuhkan jati diri serta melihat potensi diri yang dimiliki setiap anak-anak perkap. Dalam masa yang sama, pertubuhan ini mengharapkan rutin harian yang diterapkan turut dilaksanakan ketika mereka berada di rumah keluarga masing-masing. Kita dekat sini, kita tak panggil anak-anak ni sebagai anak-anak lah. Kita ada satu gelaran dia, hero. So dengan gelaran tu, kita mendoakan dia satu hari dia menjadi seorang pemimpin lah, leader. Jadi hero lah. Untuk keluarga ataupun untuk komuniti dia atau untuk negara. Justru itu, Perkap mengharapkan misi serta visi pertubuhan ini mampu mencapai sasaran seperti perancangan di atas kertas. Ikuti siri kedua Rumah Perkap Rumah Pendidikan, laporan Siti Salwa Yusof.